ketika blind auditions, Coach Siti ini terkenal dengan rayuan Simanjuntak. Nah, ada dua peserta berdarah Batak yang akan tampil saat ini. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah untuk Anggi, How Far I'll Go. Standing at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road lead back to the place I know where I cannot go, though I long to be. See the line with the sky, with the sea, it calls me. There's no telling how far I'll go. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? Yang berikutnya ada Cila dengan Fight Song. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking ball inside my brain. I was screaming out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm a writer. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll pay my fight song. And I don't really care if nobody else believes. Cause I still got a lot of fight left in me. Oh. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, oh, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm all right.
Terima kasih. Wow. Tahu nggak yang menarik dari mereka berdua? Apa? Waktu blind audition, yeah. Yang muter kursinya adalah Papa Coach Mama Arman kita. Dan Coach Siti. Ya, dua-duanya. Yeah. Dua-duanya. Oke. Terus jadi harus gue? Emang gitu sih. Oke. Anggi tuh 16 tahun, masih muda banget. Malah setahun di bawah anak gue. Nah gue 17 tahun. Gitu. Terus nyanyinya udah enak. Gue 16 tahun ngapain dulu ya? Kayaknya belum seenak kamu gitu nyanyinya. Main gundu. Kayaknya. Enggak juga. Udah kemudian kali 12 tahun masa main gundu. Ya, ya. Siapa tahu. Udah ngeband 16. Enggak tapi bener. Itu aja yang saya dengar tadi enak. Anggun sampai lihat gini. Apaan sih itu? Yeah. Enak. Yeah. Enak. Saya enak aja gitu. Dilihatnya, didengarnya enak aja Anggi. Nah kalau Cila. Apa memasukkan rasa ke dalam lirik keren. Saya senang banget. Cuman ada kesamaan ini enggak? Ngeh enggak dari dua pasangan ini? Kesamaannya kalau pas ngambil suara agak tinggi. Sama ya, E-nya ya, ngambil itunya sama banget. Bener, sama, bener. Dua-duanya satu. Mungkin kalian gak sadar tapi pas kalian denger, kok sama ya gitu. Tapi anyway, terima kasih sudah memberikan pertunjukan, persembahan yang asik. Ya, terima kasih. Kalian itu dua penyanyi yang bertarung di sini dengan, Anggi kamu nyanyi. Nggak kelihatan beban di mukanya. Nah, itu udah segala sesuatunya tuh semua not dicapai. Mudah sekali. Thank you coach. Cila, kamu suaranya tuh ada sesuatunya. Buat aku kelebihannya kamu ada di situ. Ada sesuatu yang ada something-nya lah. Kalau orang Prancis bilang je ne sais quoi. Wah, oh, gimana? Apa? Artinya apa? Kalau orang Prancis bilang je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Kali lagi dong. Je ne sais quoi. Hah? Apa? Je ne sais quoi yang artinya? Artinya? Gua enggak tahu apa. Oh, artinya ya sesuatu. Iya, ada sesuatunya. Je ne sais quoi. Jadi dua-duanya kamu sebagai dua vokalis kalian memberikan yang terbaik malam ini, benar. Penampilan kalian prima. Tapi kalau aku pilihan pribadi, aku pilih Cila. Terima kasih, Coach Anggun. Oke, malam Anggi Cila. Malam, Coach. Hai. Gimana? Nino dulu deh. Oh gitu ya. Anggi nyanyi How Far I'll Go. Ini lagu punya tingkat kesulitan yang tinggi juga ya. Iya, range-nya gede. Tapi dari kamu berani menyanyikan lagu ini aja, itu udah acungan jempol banget. Karena lagu ini butuh konsentrasi luar biasa untuk bisa menyampaikannya dengan baik di atas panggung ini, ditambah kamu pasti gak dalam kondisi yang tenang-tenang banget kan, pasti nervous banget. Cuma tadi notes-nya sedikit di ending aja ya tadi. Kita tuh lagi banget. Sedang menikmati kamu banget, tiba-tiba ada satu teriakan kamu yang terakhir tidak menembak nada yang tepat. Tapi kayak itu Anggi juga menyadari dan kayaknya di luar, tapi di luar itu semua Anggi sebenarnya. Iya, performance kamu bagus malam. Yes. Thank you coach. Untuk Cila. Kamu berhasil bikin kita ngerasa ini lagu fight song kamu. Terima kasih. Kalau misalnya dari tim kita. Kalau harus memilih ya. Satu, dua, tiga, pilih. Cila. Anggi. Kita emang biasa beda pendapat. Gak apa-apa. Thank you coach. Gak ngebantu. Kan kita. Emang tim sebelah tuh gak akan ngebantu. Gak ada yang pilih Omes. Omes belum saat ini. Omes sudah dipilih. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Kalian mau milih saya? Bukan. Oke. Kenapa? Anggi sama Kak Cila mau persembahkan sesuatu buat Coach Titi yang udah ngelatih Anggi sama Cila. Wow. Sebuah lagu untuk Coach Titi. Biar nggak bingung ya. Ya. Oh no. Senyum dulu dong. Oh iya. Sanggup hidup sanggup.
Makin berat, makin berat, makin berat. Makin sulit. Ini lah barusan. Kayak langsung ini tau. Sedih gak sih kalau salah satu dari mereka harus pulang tuh sedih gak sih coach? Sedih kan? Itulah makanya. Yeah. Kayak langsung round the battle tau gak barusan. Ini kok bikin aku tambah susah lagi ya. Yeah. Emang sengaja. Ini adalah skenario kita berempat untuk membuat Coach Titi semakin pusing. Oh gitu? Oh ya. Kita ada ya? Anggi dan Cila suruh nyanyi ini, lagu. Oh ini kayaknya milihnya agak sedikit berbeda nih ya? Mau di sana milihnya ya? Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih banget kalian bawain lagu Sang Dewinya luar biasa. Sama-sama. Itu lagu susah loh. Aku aja kadang-kadang kalau mau nyanyi lagu itu perlu persiapan khusus karena itu sangat tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Dan kalian menyanyikannya effortless banget. Kayak udah nyanyi berkali-kali. Ya. Wow. Aduh. Lu gak susah loh di situ milihnya, serius. Yeah. Mendingan di sini deh. Susah gua mah. Enggak, tadi kalian bilang apa ini kalian sengaja bikin gini ya? Iya, supaya pusing. Lu. Oh, segitu takutnya sama tim Titi ya? Tidak. Benar-benar takut sekali. Kita cuma senang aja ngeliat ya, Coach Titi pusing. Oke, milihnya di sini atau di sana ya? Situ, ya. Udah situ aja. Nah, you sudah di sana. Gimana gini, gak usah disebutin namanya, langsung dipeluk aja. Yang nah, dipeluk. Aduh, ya. Oh my God. Kita yang hitung 3, 2, 1-nya ya. Hei, kenapa enggak? Jangan gitu dong. Udah ngucapin terima kasih barusan. Udah ngasih komentar kan? Enggak, aku belum komentar. Oh belum, oke siap. Oh. Oke, Anggi dulu ya. Anggi itu lagu How Far I'll Go itu kan rapet-rapet ya. Iya, Coach. Notasinya juga selain turun naiknya, jangkauannya jauh-jauh gitu dan rapet-rapet itu. Kamu nyanyinya tepat nada-nadanya semua. Yeah. Ya? Thank you, Coach. Cila? Iya, Coach. Ya. Jadi pilihan lagu Anggi ada tingkat kesulitannya. Kalau pilih lagu Cila, tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi itu juga harus memberikan semangat. Nah, semangat di lagu itu tuh kamu ada banget, ya kan? Dan kamu juga tidak perlu macam-macam. Dua-duanya adalah tipe penyanyi yang bisa menghajar lagu apapun, tapi kalian bisa tetap meredam itu semua gitu ya. Ini dua-dua termasuk peserta yang saya bilang mempermudah pekerjaan saya, tapi sekarang adalah mempersulit pekerjaan saya. Oke. Okay. Penonton kita tuh bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Ternyata Coach Titi pilih aku, benar-benar rasanya kaget banget. Aduh, benar-benar nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya aku benar-benar bersyukur, senang banget puji Tuhan. Perasaan tadi pasti dirasakan oleh semua ya, karena teman-teman pasti udah luar biasa persahabatannya. Tadi tuh perasaannya tuh kayak di asrama, tiba-tiba harus ada orang tua yang memilih siapa anak ya, yang betul. Dibawa ya. Ke rumahnya. Ya, jadi perasaan berpisahnya mungkin seperti itu, ya. Tapi Anggi pasti masih tetap bersahabat dengan Cila, masih tetap bisa bertemu, masih bisa terus memberikan support satu sama lain. Selamat Anggi. Dan sekarang kamu masih punya kesempatan di-steal oleh coaches yang lain, tapi sekarang saatnya kamu mengucapkan terima kasih pada semua orang yang telah mensupport kamu. Yang pertama, Anggi mau ngucapin terima kasih banyak. Yang pasti buat keluarga Anggi, buat papa mama, buat teman-teman Anggi semuanya, buat semua coach, terutama Coach Titi yang udah ngelatih Anggi. Maaf Anggi belum bisa lanjut ke babak selanjutnya, tapi Anggi yakin Anggi di luar sana bisa. Yeah. Makin bersinar. Tepuk tangan yang meriah untuk Anggi, semangat selalu. Perjalanan Anggi masih panjang tentunya. Semangat. Ya, oke. Kamu harus bangga. Kamu keren. Ya.
Ayo, jangan sedih, kamu harus senang, bangga. Gak boleh nangis, keren. Gak boleh nangis, bagus. Ya. Semangat, Anggi. Pasti ada jalan, ya. Percaya, percaya. Semangat, Anggi, semangat. Kan waktu dulu gue rebutannya sama lu, masa mau dilepasin? Sama Titi udah dilepeh, masa gue lepeh lagi? Terima kasih banget loh. Yes. Luar biasa loh, Coach Arman. Barusan kalau lihat posisinya, Anggi udah mau cabut turun di tangga, tiba-tiba dia begini. Loh, gitu. Soalnya lagi begini ya. Pintar banget ya. Tadinya lagi turun. Mes, tadinya gue mau steal tuh pas dia udah di rumahnya. Oh, cuma kayaknya gak mungkin kan. Gak mungkin sampai. Ah udahlah gak jadilah. Kalau dia di rumah pengen nyuri-nyuri TV mana gitu. Iya, luar biasa. Coach, gimana nih? Oh iya dong. Gak kan emang waktu blind juga yang muter cuman saya sama Titi kan. Dan saya tadi masih tetap cinta sama Anggi gitu. Thank you, Coach. Yes. Ya luar biasa. Anggi, karena kamu lanjut, kamu juga masih akan bertemu dengan Cila, sahabat kamu. Yeay. Silakan Anggi. Hai, setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Yeay. Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini. Dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Bye!